Jenderal Tan Sri Zulkifli Kasim selesai menyerahkan tugas sebagai Panglima Tentera Darat kepada Jenderal Datuk Seri Panglima Ahmad Hasbullah Mohamad Nawawi dalam sebuah majlis yang diadakan di Auditorium Wisma Pertahanan di sini hari ini. Dengan majlis itu, Ahmad Hasbullah akan memulakan tugasnya sebagai Panglima Tentera Darat yang ke-27 berkuat kuasa hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga, majlis pemegangan pangkat dan serah terima tugas telah dapat dipenuhkan seperti yang dirancang. In fact, 15 minit lebih awal. Menyujur kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong kerana memperkenankan pelantikan ini. Sebagai penjawat awam, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Di Mana Menteri Pertahanan kerana menyokong pelantikan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kerana Menteri Pertahanan sendiri menghadirkan diri dan menyempurnakan pemegangan pangkat tadi. Sekali lagi junjung kasih kepada Seri Paduka Baginda Tuan Agong, Kerajaan Malaysia, Hujung Pimpinan, Kementerian Pertahanan dan Yang Bahagia Panglima Angkatan Tentera di atas majlisan ini. Jadi Kerajaan Setia tetap tidak berubah pada pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan juga Kerajaan. Sekian, sesudahnya yang berbilang Tuan-Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis disusuli dengan acara pemakaian pangkat dan menandatangani sijil serah terima tugas antara Zulkifli dan Ahmad Hasbullah. Majlis ditamatkan dengan acara tradisi send-off dengan street lining sebagai tanda penghargaan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM kepada khidmat dan jasa bakti Zulkifli sepanjang bergelar Panglima Tentera Darat.